tinggi cerai. Zaman dahulu kala di sebuah desa dengan hutan, hiduplah sepasang suami istri petani yang beruntung dikaruniai seorang anak. Suamiku, kapan kita akan dikaruniai seorang anak? Tenanglah istriku, kapan-kapan kita pasti akan dikaruniai seorang anak. Pada saat mereka sedang bermain dan cerah, sang raksasa pun datang. Mereka sangat terkejut. Ketika itu, sang raksasa ingin menuju ke pondok mereka. Ha! Keluarlah kalian dari rumah. Aku ingin memberi kalian sesuatu. Ini, aku beri biji unggul. Tanamlah ini, maka kamu akan mendapat seorang anak. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, kau harus memberikannya padaku. Baiklah, raksasa. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyetujui syarat dari raksasa. Mereka mulai menanam biji bertimbun itu. Sampai biji bertimbun itu berwarna keemasan. Dan di dalamnya terdapat suara perempuan yang telah dibunuh nama Timunmas. Timunmas pun tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan cantik. Keluarlah, tepati janji kalian. Sabarlah, raksasa, akan aku anak-anak. Mas, ini ada milik kamu sebuah kantong. Ini akan membantumu kalau raksasa sekarang pergilah. Timun Mas pun pergi. Ia berlari dengan sangat kencang. Sang raksasa pun ketika melihat Timun Mas, raksasa itu pun mengejar Timun Mas. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love.